Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode yang akan datang, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Di mana nampaknya, setelah Hakim kini telah mengetahui penyebab di balik semua tragedi yang menimpa Novia hingga menyebabkan anaknya meninggal, tentu saja Hakim tak akan tinggal diam untuk membiarkan Pak Arjuna terus hidup bahagia di atas penderitaannya yang kini kehilangan bayi yang begitu ia harapkan kehadirannya. Dan sepertinya Hakim pun akan terus mengkambing hitamkan Jeffrey sebagai penyebab dari semua yang terjadi pada Novia, karena secara tidak langsung, karena Jeffrey dan Novia yang berhubungan asmara, hal tersebut menyebabkan Pak Arjuna menindas Novia dan bahkan menyakitinya. Nah guys, apakah Hakim akan mencoba untuk berusaha memisahkan Jeffrey dan Novia dan terus mengadukan semua kelakuan Jeffrey serta Pak Arjuna kepada Pak Asraf? Di mana Pak Arjuna yang sengaja menindas Novia dan membuat Novia tertekan, dan hal tersebut pun akan diadukan oleh Hakim kepada Pak Asraf sehingga ia berharap bahwa Pak Asraf tak akan menyetujui lagi hubungan antara Jeffrey dan juga Novia. Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.